Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kursus. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya baru saja sampai Laman. Dan untuk hari ini saya bertiga sama kawan-kawan saya. Ada Bang Cidet dan ada pendatang baru Bang Adi Baikuni. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa bertemu sama BLBL Galak. Dan untuk pagi hari ini saya kembali membawa Kobra dan Jokowi, karena Kobra sudah lama sekali istirahat. Dan untuk hari ini saya menyerang lokasi persis di bawah gunung lereng Gunung Rinjani. Dan di sini ada sekitar 5 ekor BL yang sebelumnya pernah laga sama si Tornado, masih saya pakai Tornado, dan belum saya tangkap sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sekarang dia masih ada dan bisa kita serang pakai si Jokowi nanti yang pertama. Kepada sahabat Tukur Suyo yang baru menemukan channel Tukur Suyo, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe. Dan kepada yang sudah support, kami ucapkan beribu terima kasih. Dan saya akan spill, ini dia lokasi yang saya serang, dan sudah ada BL yang bunyi-bunyi di atas. Oke, ini dia lokasi. Oke, sahabat Tukur Suyo, karena memang di laman pertama tadi banyak sekali orang petani yang datang semprot apa nanam, maka kita geser ke lokasi lainnya. Dan saya begitu sampai lokasi ini sudah mendengar ada BL, dan ada kawan ini yang nelpon katanya pickupnya kalah sama BL dan pickupnya hancur lebur. Nah, maka ini akan kita sekarang bantu. Mudah-mudahan BL-nya masih galak. Ini adalah lokasi. Bete masang ber. Bepetu enane. Letu tempok sak selin petu. Iya tiak nempok petu. Iya tiak nempok ke. Sama si tiak. Kan ini nyiur ndak nen. Oh iya ndak iki. Embe de pasangan. Pundik. Pundik embe. Mbok pundik tiak embe lek nonjem. Lek nyiur ni ya, lek nyiur lek atas ni. Ni tok nentu nunggu jauh tok yo lek nunggu. Ailah. Gana sendiri. Gana sih. Ngene ngene. Ah. Lalu na. Mulik tujur nak. Iya muni ni. Pundik sore. Ni ni han. Rampolik sore. Sampok petuk enak on kena. Mai mai mai. Bawa petuk yang jeruk mai. Posisi lah sing ada iya petuk itu ya. Mai mai ganti ah ni. Bawa petuk mai. Jadi ini posisi pikat kawan, dan dia turun dari ketinggian yang luar biasa galak. Nah, sekarang kita akan perbaiki posisi pikat dan jerat. Nah, ini ada posisinya sekarang. Oke, kita akan pakai Jokowi lagi. Jerat kita sudah pasang, dan ini alat tempur, dan mudah-mudahan bisa cirkut biar kawan saya ini bisa puas, karena pikatnya tarik tali. Oke, posisi kamera. Kobra, posisi pikat, sandingan. Bye.
Alhamdulillah Sobat Tugurso, akhirnya target BL yang tadi pukul pikat kawan sampai tarik tambang, tarik tali, akhirnya hanya 4 menit begitu tancap pikat, si Jokowi belum setar. Ternyata si Kobra duluan bunyi di cato, persis di belakang Jokowi saya taruh si Kobra. BL-nya persis nongol di atas sandingan. Jokowi belum setar lagi, akhirnya BL-nya turun, ngukuh, akhirnya dilawan ngukuh. Dan terjadilah jergot, dan ini kakinya dua yang kena sama jerat. Dan ini terpantau memang bodinya oke, bulunya juga oke, kecubangnya rapi, maneknya super oke. Dan ini poin ketiga untuk si Jokowi. Dan alhamdulillah ini poin pertama untuk pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mencari laman-laman berikutnya. Dan bagaimana perasaannya abangku? Ini abangku ini yang pikatnya tarik tambang ini. Kasih jempol dulu. Hai, keren. Dan tempat saya pasang ini persis tidak jauh dari posisi tempatnya pasang. Memang tempatnya pasang juga sebenarnya sama-sama tidak oke. Coba karena BL-nya super galak. Dan posisi tanah tempatnya nancep jerat kawan ini tidak kuat. Sehingga itu yang membuat BL-nya tadi tidak kena. Makanya saya carikan posisi tanah yang memang padat. Sehingga jeratnya nempel dengan kuat. Oke, kita akan let's go untuk mencari BL berikutnya. Kita next di laman berikutnya. Di sini ada suara pull bass rock, suara marsik. Kita kejar ke atas, suara marsik tajam. Oh, elah, nanti ini. Elah. Pas. Tuh atas nih, beten deh.
Alhamdulillah sahabat kursus, di momen yang panas ini ya, begitu poin pertama tadi hanya beberapa menit, mungkin hitungan detik, poin perdana dari ketiga dari si Jokowi, dan saya langsung sepasang kobra di laman ini. Dan tadi terjadi banyak sekali nekan ngukuh sehingga belnya turun dan akhirnya jargot juga. Ya, ini lokasi ketiga. Lokasi ini juga sering dijuluki lokasi banting laga. Kalimantan dia cecak hijau, murai hitam, macam tebau lagu kurang-kurang dia bau dia ulek. Ijin ini ya, betul. Nunggu, nge. Ha, jangan ulek dulu barang. Nge, silap ibu. Topol-topol lah. Nge, terima kasih pikat petuk ibu. Adi. Nggih. Adi. Adi ini. Ini di halaman ketiga. Dan
Pak Uwai. Jadi si kamera, teknik itu. Panen poin ketiga hari ini. Kobra biksu langsung. Alhamdulillah Sobat Tukur Su, akhirnya kita siang ini poin 3 ekor dan 2 ekor untuk si Kobra, 1 ekor untuk si Jokowi. Dan persis seperti strategi tadi, begitu belnya tadi sedang nekan-nekan di belakang saya langsung carikan tempat teduh. Belnya langsung datang yang betina dulu, saling ngukuh-ngukuh, baru direspon sama si Kobra. Dan akhirnya si BL ini persis nongol di atas pikat si Kobra dan hampir persis mungkin dikencingi si Kobra ini, saking lurus di bawah apa namanya tempat si Kobra. Namun begitu turun ternyata ada sabit yang lupa saya masukkan tas, dan ada tripod yang begitu jelas sehingga burungnya tidak berani, sehingga tadi Kobra saya lihat agak nyisik sehingga BL-nya itu mendekat dan akhirnya jergot juga. Dan trik nyisik pikat itu bagian daripada strategi pikat yang sudah jadi untuk mendekatkan calon mangsa atau calon lawannya. Demikian trip mikat dan edukasi pada siang hari ini. Semoga terhibur selalu dan memberikan edukasi kepada kawan-kawan pemula awal khususnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.